guys, tipis-tipis lur. Tipis-tipis ke Jalan Alteri. Tadi lur, daerah sini lur. Ada banter-banter lur. Asik lur. Sudah lama enggak goes lur. Tepatan di tanggal 22 Oktober. Di momen Hari Santri. Saya mau berkunjung di pondok saya dulu. Ini daerah Ketapang. Di momen Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2023. Di sekitaran sini hanya tinggal beberapa orang, beberapa keluarga yang masih tinggal di sini lur. Ini dulu tempat di mana saya menuntut ilmu. Ada acara gitu lur. Ini adalah jalur akses menuju Pondok Pesantren Mas Lakul Huda lur. Saya dulu pernah menuntut di sini. Sekarang sudah banyak perubahan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat di sini lur. Ini buat bangunan apa lagi nih? Diperbesar mungkin. Ya di sini lur, pondok saya lur, dekat rumah makam. Assalamualaikum di alam kubur. Assalamualaikum ala ibadillahi sholihin. Makamnya Pak Yai juga di situ lur. Tak berani saya sendirian. Saya keliling ini sendirian lur, enggak ada teman. Ini juga jalur lur. Di sini itu apa ya? Dulu pernah
karena apa ya, tanahnya ini bisa menghidupkan api lur. Jadi tanahnya itu murup, menyala api. Gak terawat ya. Ya. Berasa kere. Ada orang mancing lur. Duh, di sini ruame lur. Sekarang tinggal kenangan. Kita di tempat ini namanya Desa Ketapang. Ini tempat pembuangan. Oh, bener. Kok irang kabe? Belum buntu, lur. Sih, mbok sih, buntu kok gak ya? Yuk kita coba ke sana, lur. Dulu persawahan, lur. Mau apa ya? Kok juga ada sak? Oh, itu tembus dalam alteri. Oh iya lur, tembus lur. Gak ngerti ya kok. Kok kesana itu? Duh, lewat flyover lur, kesana itu lur. Yuk kita ke jalan alteri. Bawa. Monggo. Itu tadi bapak-bapak tadi ya, dulunya tetangga pondok lur. Nanti rek sepi. Ini jalur tol Surabaya Malang. Nah, sekarang sudah tidak beroperasi lagi, hanya digunakan pejalan kaki, juga orang-orang yang orang desa. Jalur alternatif lagi ini lur. Karena jalur selanjutnya sana itu ya nggak bisa dilewati, soalnya ya ada lumpur lapindonya itu lur. Ini bekas apa ya? Oh, ini jalurnya kayak gini lur. Di tengah-tengahnya. Kesana nggak tahu. Oh, itu bagian sana lur. Sekarang ini yang ada di sebelah timurnya ini. Oh, ke utaranya lur. Ini jalur Surabaya Malang lur. Itu Embung Lusi. Ini Embung Lusi lur. Begini lur, jalurnya lur. Ngeri rek. Ini kalau terus dulu itu nyampe di tol HK sana lur.
ini sudah di stop dari sampai sini, udah nggak digunakan lagi. Itu jalur Surabaya Malang. Ini jalur reguler lur, bukan jalur tol, tapi jalur Surabaya Malang itu Porong. Kalau ke Porong itu ke kanan, kalau ke Tanggulangin itu ke sini lur, ke kiri. Tadinya saya pengen turun di sini, tapi pasti belum berani ya. Mantap. Nah, sini lur. Ini jalur Surabaya Malang ini. Sebelah kiri kita ini evolusi lur. Kalau sore lur lama. Oke lur sampean rek. Oke lur, itu aja lur. Di hari santri ini semoga semuanya para santri, para kiai, para guru-guru kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesabaran. Kalian masih proses pendidikan di pondok pesantren, semoga diberi oleh Allah kelancaran, kemudahan dalam belajarnya dan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Saja dari saya, semoga terhibur dari video kowes ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.